dalam menjalin hubungan yang baik kepada para wartawan yang ada di wilayah Medan Utara. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang adakan pertemuan silaturahmi bertempat di Pondok Jambe, Pasar 4, Marelan. Dalam kesempatan ini, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Husein mengajak para awak media, khususnya yang bertugas di wilayah Medan Utara, agar membantu kinerja Polres Pelabuhan Belawan dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dengan cara menyampaikan berita yang edukatif dan membangun terhadap masyarakat. Hadir dalam kesempatan ini, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Husein, Kaposek Medan Labuhan Kompol Edi Safari, Kasat Reskrim AKP I. Kadek Cahyadi, Kasat Narkoba AKP Juriadi, dan para awak media. Pelaksanaan berjalan sesuai dengan aturan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Karena saya baru menjabat di Polres Pelabuhan Belawan, jadi memang ini sengaja kita laksanakan karena awak media adalah mitra, ya, mitra dalam tugas kepolisian. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa media ini juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan situasi Kamtipmas di masyarakat, memberikan informasi-informasi yang informatif kepada masyarakat. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaran Sitorus melaporkan.